Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali tentunya bersama saya. Selamat malam ya buat teman-teman semua. Jadi mohon maaf ya, kemarin sempat tidak upload ya. Jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar fanspage Facebook maupun Facebook profesional ya. Nah, di sini kita akan membahas ya untuk bukti ya, dengan hanya memanfaatkan sebuah video reel ya, kita juga bisa berpeluang kejar jam tayang di YouTube ya yang sekitar 60 ribu menit teman-teman ya. Jadi ada salah satu dari fanspage saya yang memang saya khususkan buat membuat sebuah video reel. Dan ternyata ketika saya sering upload untuk video reel di dalam fanspage Facebook ini, dan ternyata untuk di bagian 60 ribu menit itu juga bisa berhasil tercapai ya. Jadi dengan kita manfaatkan sebuah video reel di Facebook itu juga bisa menambah jam tayang kita di bagian fitur monetisasi iklan stream ya. Jadi di bagian 60 ribu menit teman-teman ya. Nah, karena di sini saya memiliki banyak fanspage dan ada beberapa yang memang saya jadikan sebagai referensi teman-teman ya. Jadi hanya untuk mengetahui cara kerja dari di Facebook ini ya. Jadi ada beberapa akun yang memang khusus akun untuk pribadi saya, dan ada beberapa akun yang memang saya fokuskan untuk melihat perkembangan dari fitur monetisasi Facebook ya. Dan ternyata ketika saya fokus di bagian video reel, ternyata juga bisa menambah jam tayang loh. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin ingin menambah jam tayang, kita bisa memanfaatkan sebuah video reel di Facebook profesional maupun fanspage Facebook ya. Nah, jadi di sini langsung saja kita masuk ke dalam halaman Facebooknya ataupun fanspage Facebook. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu, kemudian di sini kita klik saja di bagian dashboard profesional seperti ini. Oke, setelah kita klik di bagian dashboard profesional, dan untuk akun ini khusus untuk video reel ya. Kemudian teman-teman tinggal scroll ke bawah ya. Nah, di sini bisa kita buktikan ya. Jadi untuk akun ini merupakan akun di mana saya hanya upload sebuah video reel saja. Dan ternyata ketika saya sering upload video reel untuk fitur monetisasi di bagian iklan stream, di bagian jam tayangnya yang 60.000 menit itu hampir tercapai, padahal hanya memanfaatkan sebuah video reel saja. Nah, di sini untuk membuktikannya kita klik saja di bagian fitur monetisasi seperti ini. Jadi untuk fitur monetisasi sendiri, ketika kita sudah mendapatkan iklan stream maupun iklan di video reel, itu sudah batas aman ya, sudah bisa berpeluang menghasilkan uang dari aplikasi Facebook ini. Tetapi tentu tidak instan ya, ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi ya untuk bisa mendapatkan dua fitur monetisasi tersebut ya. Jadi untuk fitur monetisasi yang utama itu adalah di bagian iklan reel dan juga iklan stream ya. Nah, itu pendapatan kita dari iklan yang muncul di dalam video kita. Nah, untuk fitur monetisasi lainnya ini merupakan fitur tambahan ya. Jadi kita fokuskan saja di bagian dua fitur monetisasi, yakni di bagian iklan stream maupun iklan video reel. Nah, selanjutnya setelah kita klik di bagian fitur monetisasi, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada iklan stream ya. Kita klik saja di bagian fitur monetisasi iklan stream seperti ini. Di sini bisa kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada buktinya ya. Jadi dengan memanfaatkan sebuah video reel untuk di bagian jam tayang 60.000 menit, di sini sudah hampir full ya. Jadi hanya memanfaatkan sebuah video reel saja, ini juga bisa menambah jam tayang untuk halaman fanspage Facebook kita teman-teman ya. Jadi ketika kita rajin upload video reel, jadi secara otomatis untuk di bagian 60.000 menit ataupun jam tayang kita itu juga akan bertambah ya. Jadi hanya dengan memanfaatkan sebuah video reel, ini juga bisa menambah jam tayang di dalam 60.000 menit di bagian fitur monetisasi iklan stream ya. Nah, nanti caranya teman-teman untuk membuat sebuah video reelnya, kita masuk saja ke bagian profil kita seperti ini. Nah, di sini ada video reel ya. Caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian reel seperti ini, kemudian tinggal kita masukkan saja videonya seperti ini. Kemudian kita klik di bagian selanjutnya seperti ini. Oke. Nah, setelah seperti ini, nah karena di sini tentang handphone ya, jadi teman-teman tinggal diketikkan saja misalkan HP Android terbaru ya. Nah, setelah seperti ini, jadi pastikan ketika teman-teman upload sebuah video reel ya, ini pastikan teman-teman bisa menambahkan untuk hashtagnya. Jadi untuk hashtag yang paling banyak digunakan ya, di sini kita bisa menggunakan mention pengikut ya. Kita klik seperti ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan mention untuk pengikut seperti ini. Artinya nanti untuk teman-teman kita itu akan mendapatkan notifikasi
ya, bahwa kita upload sebuah video reel ya. Nah, itu untuk caranya ya. Jadi untuk bisa mengejar jam tayang di dalam fanspage Facebook maupun Facebook profile, kita bisa manfaatkan sebuah video reel ya. Jadi video reel juga akan menunjang untuk kejar jam tayang dan di bagian fitur monetisasi dari Instream ya. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk informasi bukti dengan memanfaatkan sebuah video reel. Kita juga bisa menambah jam tayang ataupun kejar jam tayang untuk di bagian fitur monetisasi Instream di Facebook profesional dan juga halaman Facebook ya. Nah, oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.